Balik lagi ke edisi Korea, pengen makan Korean barbecue. Sebenarnya pengen yang tenda-tenda gitu kayak di drakor, tapi nggak ada. Jadi ya udah deh, nyari yang paling rame aja. Nama tempatnya nggak tahu, nggak bisa baca, tapi ini di area Insadong. Ini pesan makgeolli, minuman fermentasi beras, cuman lebih ringan aja daripada soju. Karena menunya semua dalam bahasa Korea, nggak bisa baca, jadi aku asal nunjuk aja. Aku pesan 4 macam daging, termasuk daejang, yes, usus sapi yang lagi viral itu. Cuman nih versi yang lebih murah daripada daejang yang sebelumnya aku makan. Rasa daejangnya ya kenyal-kenyal alot, tengahnya berminyak. Makan dikit sih oke, makan banyak enek, bo. Untuk Korean barbecue, aku tuh selalu prefer daging beef daripada daging pork. Nggak tahu kenapa, lebih enak aja menurut aku. Oh iya, di Korea, mostly Korean barbecue itu non-halal. Ada sih yang jual cuma daging beef, tapi kayaknya susah banget nyarinya. Untuk rasa dagingnya ini di sini ya not bad, tapi kalau dibilang enak banget juga enggak. Aku lebih prefer Korean barbecue yang sebelumnya aku makan. Sekali lagi, harga menentukan kualitas. Di sini aku habisnya sekitar 81.000 won.